Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo, selamat malam saudara. Kita jumpa lagi dalam program Berita Utama selama satu jam ke depan bersama saya Yasir Neneam. Dan saya masih tertarikan. Saudara, sebuah lahan bekas tambang di desa Perlang, Bangka Tengah berhasil disulap oleh pemuda setempat jadi tempat wisata. Bagaimana rencana sekelompok pemuda ini membangun wisata di daerahnya? Selain itu saudara, kami juga akan hadirkan 5 berita pilihan yang menarik untuk disimak. Serta beberapa sorotan lain yang akan kami bahas. Seperti pelaksana tugas Ketua Umum PSI Giring Ganesha menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Grup musik asal Korea Selatan BTS berhasil menyentuh hati banyak orang dengan hadir dan berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Mewakili kaum muda, BTS berbagi pesan harapan untuk masa depan. Informasi pertama di berita utama, saudara. Unjuk rasa yang menuntut pembatalan balapan mobil listrik Formula E di depan gedung DPRD DKI Jakarta berujung ricuh.